Selamat bergabung kembali di YouTube channel Asep FG. Iya, gisi ya. Sekarang Asep FG kedatangan liquid paling barunya dari Wise Juice X Badass Doctor. Ini dia Redler. Liquid dengan citra rasa masa lalu ya. Dulu ada Redler tapi sempat menghilang. Sekarang kembali lagi dengan Wise Juice X Badass Doctor. Nah, dari kemasannya sih ini cukup menarik perhatian banget ya. Karena di sini ada gambar, mungkin ini Dokter Badass. Karena di sini ada tato, terus di sini ada bintang, mungkin Bapak Badas Dokter pas ngepep liquid ledler ini terasa gembira gitu ya guys ya, bergembira-gembira. Terus di depannya ini ada gambar, kira-kira ini apa penonton? Ini dia cakung atau itu sapi kayaknya. Oh, ini sapi ini. Jadi ledler telemon berawal dari sapi ya. Ini kayaknya sejenis serigala tapi anaknya kene. Terus di sini ada lemon sama daunnya. Jadi mungkin ini ada rasa daun lemon ya. Di sininya ada logo Wise. Terus ada bacaan Ledler. Di sebelah kirinya ada Badass Doctor X Wise Juice VGPG-nya 7030. Terus di sini ada dilarang menjual memberi di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Nah, ini baca aja sendiri. Nikotinnya ini 3 mg ya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung coba pakai di sini. Saya pakai RDA-nya drop 1.5. Terus device-nya pakai target 80 watt. Ah, cocok. Mari kita langsung diteteh saja nih mayat. Tah, digitu dulu. Biar sausnya meresap ke dalam jiwa. Terus di sini saya coilnya pakai Alien Clapton Wire Full TM 2 core. Kalau kamu mau beli coil ini, nanti di bawah ada ya link Tokopedia sama Shopee-nya Feel Good. Kalau enggak kamu WhatsApp aja langsung ke Feel Good ya, Jalan Buah Batu nomor 3. Padahal ini pakainya 70 watt, terus di baterai tanam tapi powernya madep ini mah guys. Dan jangan lupa juga kapasnya pakai Atomix Hyper Blend. Ini Atomix Hyper Blend. Oh benar, benar. Hyper Blend. Ini rasanya kata saya sih kayak bakcon gitu ya. Set. Aduh, kalau dari aromanya ini lemon sodanya enak banget. Wah, kayak permen Sprite kalau menurut aku sih kalau dijilat ya. Ini enak sekali ini mah guys. Lezat. Dinginnya guys, ini cocok banget kalau di bulan April karena lagi panas-panasnya. Ini cocok banget kalau di Pangandaran guys. Kalau enggak di itu di Sukabumi di Tangkuban Perahu, Sukabumi mah bukan Tangkuban Perahu atau ya. Di pantai selatan guys, ini enak. Okay, kita bari obrolkan liquid ini. Kita gibahin liquid ini ya. Kalau dari segi dingin sih menurut aku ini di atas medium ya. Ini lumayan high banget tapi belum sekencang minus 2. Kenapa? Karena masih bisa diterima ya. Terus dari segi lemonnya ini tebel banget. Tebel banget. Lemonnya tuh kayak ada manis, mungkin ini dari soda atau dari
lemon yang udah dikasih gula merah gitu ya. Eh, gula merah, gula putih. Jadi manisnya enak banget. Dinginnya lama-kelamaan cukup-cukup turun, tapi ini masih kategori aman banget ya. Nikotin tiganya soft banget. Redler, kalau aku zaman dulu minum Redler sebelum pakai mahkota ini guys ya, itu miripnya 70%. Ekspektasi kalian bisa terpenuhi di liquid ini. Yang penting mungkin dari settingan kawat kamu harus bikin agak lebih manis biar bisa memenuhi ekspektasi banget. Terus kalau kamu lagi pilek, ini cocok banget sih kataku sih guys. Kalau enggak lagi mengempat sebelah tadi dia di sumpelnya pakai toolkit. Hah. Oke. Jadi kesimpulannya sih ini manisnya enak, enggak terlalu manis banget. Terus pas di exhale pun si manisnya enggak nempel di lidah. Terus pas inhale, manisnya udah dapet dari lidah tengah sampai ujung tuh blend banget. Dari lemonnya enggak begitu asem banget, tapi lebih jelasnya kayak lemon-lemon yang di pinggir jalan tuh yang pakai food truck gitu ya, yang lemon 10 ribuan, dan manisnya udah gitu banget. Terus dinginnya kalau udah di XL agak nempel juga di tenggorokan, nih enak, segar banget. Terus pas begitu masuk pun dinginnya nggak begitu terlalu dar gitu, masih bisa dinikmati senikmat-nikmat mungkin. Daripada saya berasumsi sendiri, mari kita suruh cobain penonton kita. Penonton mau cobain, penonton cobain, cobain. Penonton kita hari ini beda lagi guys ya. Kalau kemarin penontonnya Onat Leonardo, kalau hari ini kita penontonnya siapa ya namanya, aduh artisnya saha ngaranna pak, mirip papa teh. Sandi Sandoro, Sandi Sandoro, bener ya? Namanya, Sandi Sandoro ya, Sandi Sandoro lah, mirip-mirip Sandi Sandoro, nanti dimunculin di sini guys, ya ada kalau kemarin Onat Leonardo, sekarang Sandi Sandoro, emang menonton kita artis semua. Gimana menurut penonton ini tentang Redler ini penonton? Redler banget. Oh, Redler banget. Kalau dari dinginnya penonton nih, kira-kira untuk hal rakyat Indonesia ini masuk apa tidak? Dinginnya masuk, soalnya nggak terlalu dingin. Iya, betul. Betul. Lemonnya kerasa banget, pokoknya Redler banget lah. Ah, Redler banget. Oke. Jadi menurut penonton ini Redler banget, dinginnya kerasa tapi masih bisa dinikmati. Jadi buat kamu yang mau cobain Redler, boleh datang ke Feel Good Vape Store di Jalan Buah Batu nomor 3. Di sini ada testernya, ada juga yang barunya. Jadi kalau kamu cocok, kamu bisa langsung beli di Feel Good Vape Store di Jalan Buah Batu nomor 3. Nah, untuk link Shopee sama Tokopedia sudah ada di deskripsi sekarang guys ya. Untuk TikToknya nanti kita nyusul. Jadi jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di YouTube channel atau video selanjutnya. Bye bye. Ikan hiu makan tomat. Bodoh amat.